Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah amma ba'dah. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan tentang bahayanya hasad atau hasud. Dalam satu kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Al hadis aw kama qol. Yang artinya, jagalah dirimu dari hasad, karena hasad itu bisa memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api bisa menghabiskan kayu bakar. Dari sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa orang yang mempunyai sifat hasad, dia kebaikannya bisa saja akan berkurang, bahkan sampai habis. Sebagaimana api yang membakar kayu bakar bisa menghabiskan kayu bakar itu tadi. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Apa yang dinamakan hasad? Hasad adalah tidak menyukai adanya kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Dia merasa sakit hati karena orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini berarti orang yang hasad itu akan mendapatkan siksaan tidak hanya di akhirat, tapi di dunia sudah mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupa hati yang tidak akan tentram, hati yang selalu susah. Maka dari itu, kita sebagai kaum muslimin, sebagai kaum mukminin, marilah kita bersama-sama menghilangkan rasa hasad di hati kita. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Orang yang hasud di dunia sudah mendapatkan kesusahan. Telah dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa putra Nabi Adam yang alaihi salam yang bernama Qabil, dia hasud terhadap saudara kandungnya yang bernama Habil. Karena Habil diberi kenikmatan oleh Allah dijodohkan kepada saudara kembarnya yang bernama Iklimah, yang dia adalah wanita yang cantik. Karena dari rasa hasud tadi, sehingga dia menghalalkan segala cara bagaimana supaya Habil ini tidak mendapatkan kenikmatan itu, tidak mendapatkan saudarinya. Akhirnya dia membunuh saudaranya sendiri, sehingga dia dilaknat oleh Allah di dunia sampai di akhirat nanti. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, itulah salah satu contoh ketidaknyamanan orang yang mempunyai rasa hasud. Sebaliknya, orang yang sudah tidak mempunyai rasa hasud, dia akan mendapatkan kenikmatan di dunia, bahkan akan lebih mendapatkan kenikmatan lagi besok di akhirat. Dalam satu kesempatan yang diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang menceritakan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, Rasulullah bersabda, sebentar lagi akan datang seorang laki-laki dari golongan ahli surga. Dia masuk dengan membawa sendalnya dengan menggunakan tangan kirinya. Benar, setelah itu datanglah seorang laki-laki yang membawa sendalnya dengan tangan kiri. Keesokan harinya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama sahabatnya berkata seperti itu lagi. Sebentar lagi akan ada orang yang masuk ke sini, dia ahli surga dengan membawa sendalnya dengan tangan kiri. Sampai ketiga kali seperti itu yang terjadi.
ini ada orang masih hidup dikatakan oleh Allah bahwa dia adalah ahli surga. Betapa bahagianya dia. Akhirnya salah satu sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, dia ingin mencontoh, dia ingin mencontoh orang ahli surga itu, apa yang membuatnya dia dikatakan oleh Rasul sebagai ahli surga. Akhirnya dia mendekati orang itu dan berkata, "Wahai Fulan, bolehkah aku menginap di rumahmu karena aku sedang ada percekcokan dengan ayahku dan saya bersumpah tidak akan masuk ke rumah selama 3 hari. Seandainya kamu memperbolehkan, saya akan menginap di rumah kamu." "Oh ya, boleh, silahkan." Akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As menginap di rumah orang tadi selama 3 malam. Dia perhatikan bagaimana ibadahnya yang dalam pikirannya dia sebelum menginap di sana, mungkin ibadahnya sangat-sangat luar biasa karena sudah dipastikan oleh Rasul bahwa dia adalah ahli surga. Tapi ternyata setelah dia menginap di rumah orang tadi, dia perhatikan kesehariannya, malam biasa. Tapi ketika malam, orang tadi sebelum tidur membaca tasbih, menjabat zikir, kemudian tidur, bangun-bangun sudah subuh. Setelah subuh baru bangun, kemudian melaksanakan wudhu dan sholat subuh. Siangnya tidak melaksanakan puasa. Itu 3 hari yang dilakukan seperti itu. Seperti tidak ada hal istimewa yang dilakukan oleh orang itu. Sampai setelah 3 hari, Abdullah bin Amr bin Al-As pamit kepada orang tadi. "Maaf, saya kesini sebenarnya tidak ada permusuhan dengan bapak saya, tapi alasan saya menginap di sini adalah karena Rasulullah bersabda bahwa Anda itu termasuk ahli surga dan saya ingin memperhatikan amal ibadah Anda sehingga saya bisa meniru kemudian bisa masuk dalam surga." Ya, seperti yang Anda lihat sendiri, saya amalnya seperti itu. Setelah itu Abdullah bin Amr, "Oh ya, kalau begitu saya mohon pamit." Setelah mau pamit, mau pergi, kemudian dipanggil. "Ya Abdullah, wahai Abdullah, ya apa yang aku lakukan itu sama seperti yang kamu lihat. Tapi saya itu tidak ada sedikit pun menyimpan di dalam hati ingin memberikan kejelekan kepada kaum muslimin. Dan saya tidak hasud, tidak ada rasa berat hati atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Itulah yang saya laksanakan." "Oh ya, itu berarti yang membuat kamu istimewa adalah itu yang mungkin kami belum bisa melaksanakan hal itu." Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, memang ketika kita mendalami tentang hasud ini, ketika kita mendengarkan apa itu hasud mungkin terdengar mudah, tapi ketika kita melaksanakan maka itu sebenarnya adalah hal-hal yang tidak mudah. Semoga kita semua dapat menghindari sifat hasad ini sehingga kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.